Assalamualaikum, welcome back again with me Robby Reptil Family. Okay guys, ini rekamnya pakai HP sementara ya. Ini kita kedatangan paket. Masih belum dibuka ya. Ini asli guys, enggak pernah saya buka dulu. Jadi kalau unboxing-nya di Robby Reptil Family itu asli. Kalau di channel lain mungkin sudah dibuka dulu, terus diisolasi lagi baru dibuka lagi. Kalau ini asli. Sekalian klaim garansi ya kalau ada apa-apa. Saya tunjukin caranya untuk klaim garansi. Yang pertama, kita tunjukin dulu bahwa ini tidak ada yang sobek atau terbuka. Seperti ini ya. Ini via ini ya. Oke. Ini saya dapat dari hasil lelangan. Lelangan di aplikasi, lelangan reptil. Penasaran apa isinya? Langsung aja kita unboxing. Setelah di video seperti itu, kita buka langsung guys. Oh iya lupa ya, gak nyediain air dulu. Wadah. Wadahnya gak ada ini guys. Seperti ini guys. Ada stikernya guys. Ini contoh packingan yang bagus. Jadi ada tupperware-nya. Kita buka lagi ya guys. Ini bisa dipakai lagi. Kita ngirim, kita buat wadah apa ya. Ini dia, kita dapat dari ini guys. Kita tahu ya, ini seller terbesar dan terlama di Indonesia. Makasih Kok Budi. Ini lelangan dari Turtlewood. Aplikasi Miwi. Ini guys, ini kelihatan ekornya guys. Hidup guys. Dulu ya, saya tidak membahayakan hewan apakah ini, saya juga penasaran guys. Ini hasil lelang yang mana, saya juga nggak tahu. Tapi kayaknya ada kelihatan ini. Pakai ini guys, sabar ya. Misalnya diikat, ikatnya juga agak susah karena biar nggak kabur. Ini dikirim dari Surabaya guys, jadi satu hari perjalanan, nggak pakai kereta, kita pakai via ekspedisi legal. Jadi di kemasannya itu ditulis kalau ini reptil, jadi legal ya guys. Sudah terbiasa kirim, oke, buka guys. Apakah ini? Bismillah, semoga sesuai harapan ya guys ya. Oke, ini sudah mau keluar guys. Takut lagi dia. Oke. Pipi. Jampi parah guys, jampi parah. Sip. Ini guys, hewannya. Deg-deg juga guys, langsung loncat. Mulus semua. Wih. Ini adalah iguana albino. Mantap guys, awas silat guys. Kita langsung, bang, tak tolong isi air bang. Ini cara penanganan pertama, unboxing ya. Jadi kita rendam di air. Ambil kita tutup box. Ayo cepet nak. Cepetan bam. Lihat dah. Nah itu isi. Jangan banyak-banyak. Aja. Jadi caranya langsung kita rendam di air seperti ini guys. Agak jumpy memang. Tujuannya biar dia minum guys. Oke. Kita tutup. Kita biarin dulu biar tenang. Nanti di next video kita akan lebih bahas. Lebih lanjut lagi ya guys. Tentang iguana albino ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.